guys, welcome back again to my channel. Kali ini aku mau ngajakin kalian buat bikin nail art simple, kiyowo, tapi bisa dipakai buat kerja juga. Nonton sampai habis ya, karena aku akan bagiin tips-tips secara gratis dari hasil belajar aku di kelas mentorku. Oh iya, sebelumnya aku udah sanitas tangan dan bersihin kutikelnya. Next, kita buff dulu kukunya ini supaya gel polishnya lebih rekat. Ini salah satu teknik yang bikin gel polishnya bisa lebih awet ya. Kemudian kita bersihkan debu-debunya dengan brush dan alkohol supaya saat pengaplikasian gelnya lebih rapi serta bersih. Ini alkohol aku pindahin ke botol parfum jualan aku karena aku belum beli botol spray. Lumayan menghemat budget. Kalau udah bersih semua, saatnya kita pakai dehidrator buat hilangin minyak alami kuku supaya gel polisnya merekat sempurna di kuku kita. Aplikasikan secara merata sampai ke depan kuku, and next langsung pakaiin base coat. Base coatnya aku pakai brand dari Born Pretty. Nah, untuk kalian yang mau samaan bisa langsung klik link di description box ya. Cara pakainya itu cukup di tap satu titik, baru ditarik-tarik ke bawah hingga merata. Nah, jangan lupa dikunci juga bagian depannya supaya gel polisnya nggak mudah terpotek gitu loh guys. Nah, ini kita UV selama 60 detik. Lanjut ke proses pewarnaan. Ini aku pakai dari brand Another Sexy untuk warna kuku sehatnya. Cara apply-nya juga sama dengan pengaplikasian base coat. Satu titik dan tarik, kemudian kunci. Ini penting dan wajib diingat ya guys. Kalau ada yang melebar ke kulit, segera dibersihkan ya, supaya gel polisnya nggak mudah terpotek atau terkelupas. Apply gel polisnya 2 layers, dan di UV 30 detik aja ya. Lanjut untuk warna gradasinya, aku pakai warna krim dari Another Sexy lagi dan base coat tadi untuk menciptakan warna jelly juga supaya warnanya sinkron. Cara pakainya, aku apply di ujung kuku dulu, kemudian disapu-sapu ke bawah pakai kuas yang bentuknya kayak sisir gitu supaya hasil gradasinya halus. Proses ini cukup di UV 30 detik ya, dan lakukan ulang-ulang sampai jadi hasilnya. Anyway, storageku dadakan penuh, jadi video proses nail artnya banyak kan gak kerekord nih guys, mau nangis. Tapi tenang aja karena aku usahakan informasi pentingnya tidak ada yang ketinggalan kok guys. Next, apply glitter di warna krimnya. Cara apply-nya sama saat bikin warna gradasi ya, jadi disapu ke bawah sampai halus hasilnya. Di UV 30 detik dan top coat selama 60 detik ya. Last step, pakai vitamin kulit ke area kuku dan kutikel untuk menutrisi dan melembabkan. Kalau yang ini aku belinya di Masscusive Store, harganya cuma Rp35.000, pakainya lama banget guys. Tada, udah jadi deh, gimana guys? Kalau kamu suka, klik like, comment, share, and subscribe ya. See you in the next video, come share very much.